Ada satu unit truk bermuatan cat mengalami kecelakaan tunggal ya, meninggal dunia ya teman-teman, serta satu orang kernetnya mengalami luka berat dan lagi. Assalamualaikum bosku semua dimanapun berada. Hari ini tanggal 26 Juli tahun 2024 bosku. Seperti inilah kondisi di Tanjakan Batu Jomba ini bosku ya. Dimana kondisi tanjakan mulai rusak diakibatkan satu unit alat berat yang biasa memperbaiki jalan ini mengalami insiden terpuruk ke jurang ya bosku kemarin, dan hari ini akan dievakuasi bosku ya. Dan inilah detik-detik evakuasi alat berat tersebut bosku. Oke. Dan di video ini juga ada satu insiden maut, yaitu satu unit truk bermuatan cat mengalami insiden kecelakaan tunggal, di mana truk ini mengalami remblong dan menghantam pohon ya bosku. Ini lokasinya tepatnya di dekat kantor Bupati Tapanuli Selatan. Sementara kondisi sopir meninggal dunia serta satu orang kernetnya mengalami luka berat dan sudah dilarikan ke rumah sakit bosku. Ini kejadiannya kemarin subuh bosku, dan akan dievakuasi hari ini tanggal 26 Juli tahun 2024 bosku. Oke, jangan lupa like, komen, serta di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bosku ya. Kembali dilakukan penimbunan bosku ya, di tempat tadi bomak yang terpuruk ya bosku, kembali ditimbun. Dan di sini kita melihat loader sedang melakukan pengerukan material bosku, agar tanjakan Batu Jomba lebih rata ya bosku. Kembali.
semua dimanapun berada. Hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 26 Juni maksudnya, tahun 2024. Admin dapat kabar duka ya, di mana di depan kita ada satu unit truk bermuatan cat mengalami kecelakaan tunggal ya. Dan di sini kita melihat tumpahan cat di jalanan sangat banyak sehingga jalan sampai berwarna putih ya teman-teman. Ini sampai ke sana ya teman-teman catnya. Kondisi sopir saat kami bertanya ke pihak kepolisian Tabanuli Selatan meninggal dunia ya teman-teman, serta satu orang kernetnya mengalami luka berat dan sudah dilarikan ke rumah sakit ya teman-teman. Dan ini kejadiannya semalam ya, kira-kira subuh ya teman-teman. Kita melihat kondisi dari kabin truk ini hancur ya bosku. Ini truknya lewat dari Batu Jomba, dari arah Medan lewat Batu Jomba, dan mengalami remblong dan menabrak pohon sehingga kabinnya rusak berat ya bosku. Dan ini adalah truk derek yang akan mengevakuasi truk ini ya bosku. Kabinnya hancur bosku ya, lumayan tidak berbentuk lagi bosku. Ini muatannya cat ya bosku. Ini jalannya sampai putih-putih. Di sini kita melihat truk derek yang akan membantu evakuasi ya bosku. Ini truknya bersiap-siap mengambil posisi ya. Kita akan melihat dari dekat ya bosku.